Kalau sekali lagi One Pride Arena, mana suaranya? Mana supporternya Filipus? Mana supporternya Yoga Prabu? Kami present kembali ke hadapan Anda, kedua fighter yang sudah siap bertarung di laga pada malam hari ini. Fighter kita di sudut biru asal Flores NTT, 31 tahun 170 cm dengan disiplin bela diri boxing dan Muay Thai. The Hunter from Sabah Muay Thai, Filipus Raga. Sementara Song lawan fighter kita di sudut merah asal Boyolali, Jawa Tengah. 22 tahun 173 cm dengan disiplin bela diri gulat. The fighter from Han Academy Solo, Yoga Prabowo. Inspektur pertandingan pada malam hari pastinya Prof. Francino Tirta, didampingi ketua dewan juri Prof. Max Metil, juri 1 Budi, juri 2 Amir, juri 3 Daniel, wasit kita the one and only SOMA Soma. Fighters finish in. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Kemudian di setiap saat bermain sportif, touch glove. Balik sudut, juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, stand keeper. Fighter ready. Fighter ready, fight! Perbaikan peringkat bantam 61,2 kg antara Filipus versus Yoga Prabowo. Iya, ya, satu bungkus tadi. Takedown berhasil di... Ya, betul sekali. Ya, dieksekusi oleh Yoga Prabowo ya. Ini tadi kita obrolin juga nih, apakah Filipus bisa berhasil ya, merubah ya konsep. Di sini nampaknya ada percobaan giletin dari Filipus Rangga, tapi akan dimentahkan oleh Yoga Prabowo dengan berpindah ke sisi samping sebelah kiri dari Filipus Rangga. Memang kalau bicara tentang seorang pegulat ini memang udah tahu posisi-posisi ini ya. Iya betul, dari sini, dari posisi ini ya dia akan merebahkan Filipus Rangga, betul sekali, teknik yang sangat baik sekali. Iya, merebahkan, kemudian... Kemudian harusnya ada satu transisi posisi yang lebih baik karena kepalanya terkunci ya dari tangan dari Filipus Rangga. Oke. Ya. Jadi memang saat ini pemegang sabuknya adalah Gugun Gusman ya, Bu? Oh iya betul, di kelas bantam ya, 61,2 kg. Oke, masih menyudutkan seorang Filipus Rangga. Apakah ini kejadian hampir sama dengan melawan larinya seperti ini posisinya, Bung? Iya, betul. Oke, tidak ada perubahan? Ya, Yoga Prabowo ya yang sudah pindah ke kelas 61,2 kg, yang artinya pasti akan menjadi ancaman juga buat juaranya. Betul sekali, Gugun Gusman ya, Bung. Ini menjadi fighter terhadap ya. Iya. Oke. Satu pukulan-pukulan lutut keras, Bung. Betul sekali. Dilayangkan ke arah rusuk dari Filipus Rangga. Oh. Di sini ada back control. Ya. Nampaknya terlalu terburu-buru. Ya, betul. Ya, memang tempo-tempo itu memang sangat penting dalam pertandingan. Ya, Yoga Prabowo lebih mementingkan cekikan leher daripada kontrol dari tubuh dari Filipus Rangga, sehingga itulah yang membuat kontrolnya terlepas. Oke. Scramble. Ya, betul sekali. Ya. Di round pertama kita, di One Pride MMA Indonesia malam ini, di bawah ketiga, 3 menit. Berhasil sisa waktunya, okay. Melakukan ground control, sekarang berada di posisi full mount, back control sekarang. Ya. Nah, ini dia. Nah, dengan mencoba mengulang dengan kuncian kaki yang lebih baik daripada tadi sebelumnya. Okay, itu dia. Cepat sekali, Mumustadi. Satu RNC masuk. Ini memang tadi kita obrolin juga malam hari ini ya. Ternyata mereka memang melakukan... Siap. Baik, para pecinta One Pride MMA Indonesia, Antv Lovers, wasit Soma memberhentikan pertarungan ini pada ronde pertama menit ke-2 lewat 11 detik dengan kemenangan submission menggunakan teknik rear naked choke. Tentu saja kemenangan diraih dari sudut merah, The Fighting Yoga